Halo semuanya, terima kasih sudah mau nonton. Mohon dukungannya agar channel ini terus berkembang dengan cara subscribe, like, dan juga share video ini. Ganda guys, pulang dulu. Pulang. Kita pulang. Jadi saya adalah orang terakhir keluar dari gym malam ini. Pak, sudah mau jam 10 malam. Dan saya berada di sini hanya kurang dari 1 jam untuk latihan. Jadi latihan ini hanya untuk menjaga kebugaran dan tentu menjaga imun tubuh. Tamira Gym. Ini adalah tempat latihan kita. Oke. Jadi selama latihan saya merasa ada penurunan stamina, karena biasanya bisa saya ukur lewat beban ya, beban barbel atau beban yang saya angkat di tempat gym. Dan sekarang saya hanya bisa main di kisaran 30, 35 sampai 40 kilo. Biasanya bisa lebih ya, sampai 60, 65. Itu menunjukkan bahwa stamina masih belum pulih 100%. Wah. Oke. Jadi setelah di vaksin pertama dan vaksin kedua, itu kondisi benar-benar drop hampir sebulan, dan sampai saat ini saya masih merasakan masih belum benar-benar pulih. Tapi insya Allah mudah-mudahan kita bisa cepat pulih, cepat beraktivitas normal seperti biasa. Dan salah satu yang bisa kita lakukan adalah dengan latihan olahraga ya, dan juga mungkin kita jaga pola makan dan istirahat. Kalau kita ikut pola makan diet anak-anak gym, itu terlalu mahal ya. Makanya makanannya makanan diet, tapi menunya itu adalah menu tidak biasa, mahal. Harus makan daging, kemudian juga ada yang mengkonsumsi suplemen ya, tapi saya tidak menggunakan suplemen karena saya masih awam dengan itu. Jadi saya khawatir dengan resikonya, jadi saya hanya menjaga pola makan. Sekarang memang di Ternate itu zona merah, kemudian beberapa tempat itu ditutup. Tapi beberapa kegiatan olahraga yang melibatkan banyak orang itu ternyata masih jalan. Hari ini saja ada turnamen di lapangan yang namanya Lapangan Sulamadaha, dan di sana ada pertandingan tarkam ya. Dan itu pasti banyak orang yang kumpul. Kemudian di tempat-tempat futsal juga mungkin buka. Di kami di tempat gym juga buka, tapi malam hari ini tidak banyak. Seperti yang tadi teman-teman lihat di video, tidak banyak yang datang karena mungkin malam minggu banyak orang yang memilih beristirahat. Tapi sebelum masa covid ini sebenarnya justru malam minggu begini, malam libur itu banyak yang datang. Tapi malam ini ya karena orang semua juga ikhtiar, jadi tidak banyak yang datang. Jadi itu cocok juga ya buat kita yang latihan.
Kemudian meskipun begitu kita harus tetap menggunakan masker. Dan kayaknya kita saatnya sudah harus pulang. Jadi dari siang memang saya di tempat kerja. Kemudian saya mengambil kesempatan malam hari ini ke tempat latihan. Iya. Oke, saatnya kita pulang ke rumah untuk istirahat. Tadi saya bikin video perjalanan dalam kota Ternate dan lagunya seperti ini, lagu dari radio. Ternyata setelah saya upload ke YouTube kena claim copyright hak cipta, dan sialnya saya harus menghapus seluruh lagunya. Oke, ini kita sudah mau pulang, sudah jam 10-an malam. Jadi bagi teman-teman yang sudah menonton, terima kasih ya sudah nonton video ini. Jadi saya pesan saja, mari kita sama-sama menjaga kesehatan. Semoga kita cepat keluar dari pandemi ini. Dan untuk itu terus menjaga imunitas dengan berolahraga. Kalau mengalami gangguan kesehatan, silakan langsung ke dokter untuk konsultasi. Makan juga ya, dan istirahat yang cukup. Sehat untuk kita semuanya, sehat untuk bangsa Indonesia, dan semoga kita cepat kembali normal, beraktivitas seperti biasa. Oke, okay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Mohon berikan dukungan dengan cara subscribe, like, dan juga share, serta tinggalkan pesan pada kolom komentar. Sampai jumpa!